problem terutama di sapi potong. Kalau untuk kerbau dan sapi perah, trennya produksinya juga cenderung meningkat. Tapi sapi potong yang agak rawan. Di tahun 2017 akan lebih berat lah. Lebih beratnya artinya yang siap dipotong di tahun 2017 rasanya akan lebih kecil daripada yang siap dipotong di 2016. Sementara penduduk kita tambah terus, konsumsi dagingnya naik terus. Diperkirakan 2017 itu penurunannya berapa persen, Pak? Puluhan ribu ton, Pak. Tapi kalau untuk daging ayam dan telur ayam, saya lihat volatilitas harganya semakin lama semakin mengecil, jadi fluktuasinya semakin rendah sehingga semakin konstan, baik untuk telur ayam maupun daging ayam. Dan harganya agak tren menurun, pada bulan Desember ini cenderung relatif menurun, yang biasanya menjelang Natal tahun baru agak naik. Itu mungkin harga di tingkat konsumen kali ya, tapi kalau harga di tingkat produsen misalnya di peternak, apa dipantau juga? Sebetulnya semua harga kita pantau, jadi kami mantau semua barang, hampir semua barang dan barang lah ya, dipantau di tingkat produsen, kemudian tingkat pedagang besar, grosir, kemudian di tingkat eceran. Sebetulnya sejak bulan Mei, impor kita selalu di atas tahun sebelumnya, baik tahun 2015 maupun 2014. Jadi pada November aja nih daging sapi, ini dalam sudah mencapai hampir Rp18.000, 18 ribu ton. Itu di, enggak, satu bulan, Pak. Satu bulan. Di bulan Oktober sekitar 14 ribuan ton. Dan ini trennya kok agak naik terus. Nah kalau tadi 2017 seperti itu, nah itu kita kan tetap butuh daging. Pasti mau gak mau, Pak, itu kan tetap aja. Kalau enggak ya harganya akan melejit. Tapi dengan adanya situasi seperti ini, kekurangan yang dipotong kurang, sementara ada impor, sehingga harganya relatif menjadi lebih stabil. Walaupun stabil di sekitar 110 ribu di tingkat eceran. Stabil dan fluktuasinya juga mengecil. Jadi emang risikonya di situ, gitu. Artinya bahwa kecukupan ada, tapi risikonya talangannya impor. Saya kira secara singkat seperti itu.